Habis. Anjay. What is up everybody? It is a beautiful day back with me Beams Aryo di YouTube channel Beams Aryo tentunya, dan ada special guest my bro Kenny Rao. Well, this is an unenviable position for the number one contender John Cena here tonight. Kayak The Rock. Keren ya, gila. Enggak, maksudnya Raw-nya itu loh, gila tuh. Tapi Raw. Raw-nya bukan Raw Food loh. Iya, bukan ya. R-A-W. Kenny Raw. Rawr. Ditambahin R lagi, Kenny Raw. Gila ya, gila. Lima hari ya. Rasat berada. How are you man? How are you? Thank you banget for coming. Dan sebenarnya Kenny juga nggak tahu sih, gue buat vlog juga dadakan ini buat Kenny. Tapi gini loh, Kenny itu adalah seorang pekerja keras. Amin. I know you are Kenny. Amin. Ya kan, dia punya apa kennel, anjing pun banyak, dari pelatihan, pembersihan. Dia tuh tipe orang yang seperti gue sebenarnya suka menjalani sesuatu tuh sendiri, karena memang mencari orang yang teliti, telaten, dan punya passion nggak gampang, kita harus akuin gitu loh kan. Jadi kadang ya kita harus ngelakuin sendiri, karena mungkin yang terbaik adalah kalau kita ngelakuin sendiri ya. Selama itu masih mampu. Selama itu masih mampu, dan kita harus tahu batas kemampuan. Nah, tapi dengan hard work kayak gitu, suka capek nggak sih? Kan? Capek fisik. Fisik, ya? Sometimes ada. Nah, biasanya kalau lo capek fisik, apa yang lo lakukan? Maksudnya kayak lo sekedar istirahat kah? Tidur kah? Atau ada ritual-ritual kah? Gitu lo berendam air dingin, nol derajat gitu, hah? Atau kayak, gimana? Kayak lo orang berendam minus 6 sama teman-teman. Itu nyari penyakit kan? Sumpah. Hah? Lo bisa berdiri? Gak tahu, sakit banget kaki gue. Wah, parah sih, pasti. Are you okay, bro? Han. I can feel my leg. Kalau gue, biasa gini ya. Rutinitas lah ya, bangun mungkin 5.15, 5.30, ritualnya ngopi dulu. Pasti. Ngopi dulu. Ngopi dulu, ya sebatang rokok, baru siapin beberapa kayak buat trekking, berangkat ke Cibubur, trekking, balik, ngopi lagi, baru ngasih makan anjing, istirahat. Istirahat gua biasa ya lihat YouTube, ya. Tentunya lihat channel Beams Aryo. Asik. Sae. Nah, abis itu baru start cuci kandang. Nah, itu kan ada berapa blok kan? 1-2. Sekarang tinggal 2 blok, bro. Kalau dulu kan bagian lapangan ada. Sekarang itu udah kosong semua. Enggak mudah loh, guys. Tinggal di tengah doang. Jadi, biasanya 1 blok, selesai, istirahat dulu. 1 blok lagi, istirahat dulu. Enggak ada ritual kayak harus apa ya, enggak ada sih, cuma duduk, ngopi, nonton YouTube, cek WA, gitu aja. Luar biasa. Lo gak pernah yang kayak, aduh gue pegel banget nih, pijet-pijet. Suka pijet gak? Enggak, malah enggak. Enggak pernah. Biasanya kalau benar-benar capek, ya minta Hansen dudukin, injek-injek di atas. Nah gitu doang. Well, hari ini gue akan memberikan lo terapi gratis berupa kretek-kretek yang mudah-mudahan. Wah, ini ngeri nih kayak gini. Enggak, yang mudah. Soalnya udah tinggal tulang di kretek-kretek, waduh. Tinggal tulang sama kentut, abis lama-lama. Yang mudah-mudahan gini loh, pada saat kita bekerja ya, persendian kita itu terkadang itu capek, lelah, dalam keadaan-keadaan yang terkompres, tertekan gitu kan. Jadi gue sedikit memberikan kerenggangan lah terhadap sendi-sendi yang selama ini udah bisa dibilang kaku. Gue kalau kayak gini ngeri sendiri loh, soalnya gue tau enak jahil nih. Enggak lah, gila lah. Kalau untuk masalah ini guys, gue itu sangat amat hati-hati. Jadi gue tahu batasan. Okay. Kekuatan gue pun itu gue tahu gitu, masing-masing orang softnya segimana apa segala macam. Jadi ya mudah-mudahan sih oke, mudah-mudahan you feel better dan ya. Ini buat relaksasi ya. Yes. Oh, okay. Dan lu pulang ini wah kira tidur enak banget. Oh, gitu loh ya. Nanti ya gue minta sih video follow up dari lo, gimana perasaan lo, apakah sama aja atau biasa aja. Okay. Sebentar dulu gue sediakan dulu tempatnya. Oke, okay, Ken. Jadi, first things first, tiduran aja, kepala hadap ke depan, ke arah tengkurap. Ke arah Hansen. Oke, tangannya ke samping belakang. Oke. Relax aja, nggak relax aja. Nah, kan guys nih,
kita bisa lihat nih ya, okay. Ini dalam posisi normal bahwa ini back bagian kirinya ini lebih menonjol, ya kan? Oh iya? Yes, ini bagian kelihatan. Nah, jadi ini mungkin berkat kerja, ya kan, banyak muscle-muscle yang stiff, otot-otot yang stiff. Kita hari ini akan berusaha menenangkan itu semua ya. Okay. Ini nanti Bima mau bikin pati pijet. Kalau bisa, why not? Asik. Okay. Kalau ada yang sakit kasih tahu ya Ken. Ada yang sakit nggak so far? Nggak ada. Ini per jam berapa ya? Kita 90 menit Pak. Apa yang Anda rasakan? Lagi cek tulangnya dulu. Apa yang mau dicek itu udah tulang semua. Enggak, make sure enggak ada yang out of place. Oke, dan make sure juga Kenny enggak ada yang kayak aduh di situ sakit nah, gitu. Enggak ada soreness, enggak ada stiffness. Nah, oke. Okay. Gua minta Kenny tarik nafas, lalu buang. Tarik, buang. Buangin sampai habis. Anjay. Relax kan, bos. Real ya bunyinya kan ya, bukan editan Max, kau mikir editan ya. Oke, okay, let's senang lagi kan. Oke, okay, ini di bagian yang masih agak bengkak di sini nih, agak naik. Tarik nafas, buang, abisin. Fatality. Oke, okay. Ini bagian final di sini. Tarik nafas, buang. Let it go. Aduh enak loh. Oke, sebentar ya Ken. Sisanya. Oke. Oke. Alright. So far gimana, aman? Enak banget. Aman. Oke, okay, relax. Sekarang kaki ya. Kaki kita posisiin dulu begini. Oke. Okay. Kita relaxin kakinya, kendorin Ken. Ketawanya dia gue bikin ketawa. Oke, relax aja Ken, enjoy, lemesin. Ini gue takut ya, Ken itu ketawa kesakitan, enggak kan Ken? Lu bukan nangis jadi ketawa kan Ken? Hah? Aman ya? Gue takut dia ketawa, dia tuh sebenernya lagi sakit, nangis kayak gitu. Oke, tapi bukan ya? Enggak ya, oke. Oke, okay. Okay, tiduran lagi kan? Oke, okay. Nah sebenernya gue lupa untuk cek tadi kakinya, tapi kemungkinan dengan melihat back yang menonjol tadi, kemungkinan tadi ada yang lebih turun. Kadang kalau kita belum adjust kan, kaki kita bisa nggak rata. Dan itu bisa bikin kita pegal saat jalan. Tapi, yes. Dan ini bukan karena masalah bawaan ya. Memang karena struktur tulang di belakang. Karena capek segala macam. Cuman sekarang, perfectly straight, rata nih. Kalian mungkin bisa lihat juga, ya. Rata, alright. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke ini yang paling harus di-adjust.
karena pasti tulang belakang Kenny ini yang paling merasakan capek. Iya, emang sih di sini kayaknya nyeri-nyeri biasanya kan. Iya, iya, iya. Nah, sorry Ken. Oke? Okay? Ya. Ini kasih ke belakang begini, Ken. Tapi enggak, ini tau gak apa guys? Gue kasih tahu ya, kenapa dia shock banget. Kenapa dia shock banget? Karena itu tulang udah lama gak digerakin samsek. Iya, iya. Balik arah-arah sana, Ken. Tapi enak. Iya. Oke, Ken, relax. Lalu, iya. Relax dulu. Lemesin dulu. Stretch ke sini. Ke sini. Sini. Dah, terlentang lu Ken. Sorry, gue tarik ke arah sini dikit ya. Nah, oke. Okay. Nah, so far aman ya? Aman, aman. So far aman, napas. Ken, tapi gue penasaran, kenapa lu tadi ketawa begitu riang sampai gue jadi geli ikut ketawa juga? Antara enak, lucu, dan apa ya? Ngebayangin bunyi kok bisa bunyi kayak gitu kali ya, krek, krek gitu. Tapi enak. Iya. Gitu. Oke, okay. Jadi selama kita lagi kerja segala macam, tulang belakang kita itu banyak yang saling tertekan, pressure point. Kadang membuat kita nggak enak, flow darah. Nah, kita mau ngelepas pressure point itu. Tarik napas yang dalam, habisin. Oke. Okay. Ya, gue mau nanti napas lo terus seperti itu. Oke, okay, relax. Bayangin tempat yang indah. Chill. Tarik napas yang dalam. Buang. Mas. Astaghfirullahaladzim. Enak bener. Napas. Tadi berasa tulangnya bunyi kan? Pas ini truk, kayak ini brrr, ke bawah gitu. Gitu ya? Okay. Nice. Ini last but not least. Relax dulu, breathe. Ini benar-benar papa kamu ini tulang sama otot semua nih, asli. Enggak ada lemaknya ini. Gokil loh ini, parah loh. Sisa tulang doang. Oke. Okay. Relax. Oke. Oke guys, jadi ini bukan endorse ya. Silakan kalau teman-teman capek, pegel, linu bisa datang ke Beams Massage. Dijamin mantep. Aman ya Ken? Aman ya. Alright. Dahsyat guys. Thanks for watching. Ingat guys, jangan ditiru di rumah, apalagi jangan ditiru. Dan kalau kalian mau cari apa chiro practitioner atau butuh adjustment tulang, cari chiro practitioner yang memang sudah ahli dan certified. Jangan yang abal-abal kayak Bima Aryo. Dan sebenarnya ini percobaan. Tapi benar enak. Siap, oke, okay, thanks guys. Jangan lupa untuk subscribe juga ke channel Kenny Rao. Dia punya channel all about dogs, sport dogs, obedience, dog training. Nama channel apa Ken? The Black Face Club. The Black Face Club, ini nih channelnya dan linknya ada di description. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Love you all, bye everybody. Bye-bye. Thank you Kenny. Thank you.